Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel aku, Bidan Ayu. Oke teman-teman, untuk teman-teman yang baru singgah di channel Bidan Ayu ini, jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan loncengnya sebagai bentuk dukungan kalian semua terhadap channel Bidan Ayu ini, agar Bidan Ayu lebih semangat lagi membuat konten-konten yang lebih bermanfaat untuk kita semua. Oke, sebelum lanjut ke channel Bidan Ayu, video apa sih yang mau Bidan Ayu upload ini? Bidan Ayu mau memberikan permintaan maaf untuk teman-teman semua, para subscriber yang setia nungguin video-video Bidan Ayu. Mohon maaf banget, sudah 1 bulan ya Bidan Ayu belum mengupload video, oke? Nanti insya Allah akan dirutinin lagi, akan dirajinin lagi untuk membuat konten-konten yang bermanfaat untuk kita semua. Tapi kemungkinan konten-kontennya akan berubah menjadi tentang teori-teori mengenai ilmu kebidanan. Jadi untuk teman-teman semua, untuk bunda-bunda baru, untuk bunda-bunda yang baru mau menjadi calon ibu, jika ada pertanyaan seputar ilmu kebidanan, seputar mengenai kehamilan, bersalin, mau request, boleh ya komentar di kolom komentar bawah. Kira-kira Bidan Ayu ini harus membuat konten yang seperti apa ya? Pertanyaan pun boleh, kalau mau ada yang ditanyain nanti Bidan Ayu jelasin dan dijadiin sebuah konten ya. Oke. Nah, lanjut next ke video apa sih yang mau Bidan Ayu upload ini? Video yang mau Bidan Ayu upload ini adalah video mengenai KB suntik yang 1 bulan. Nah, di sini KB suntik yang 1 bulan, pastinya sudah banyak yang lupa ya. Iya. Karena Bidan Ayu sudah lama banget tidak mengupload video mengenai KB suntik ya. Nah, sebelum lanjut ke video KB suntik yang 1 bulan, Bidan Ayu mau menjelaskan teorinya dulu. KB suntik yang 1 bulan, meskipun KB-nya jangkanya hanya sebulan, tapi di sini ada 2 hormon di dalam KB suntik yang 1 bulan, yaitu hormon estrogen dan hormon progesteron. Di mana hormon estrogen ini sangat-sangat tidak dianjurkan untuk ibu yang sedang menyusui. Karena kenapa? Karena hormon estrogen itu menghambat pengeluaran ASI sehingga ASI tidak keluar, dan atau jika keluar hanya sedikit. Nah, jadi daripada bunda-bunda menyesal menggunakan KB yang 1 bulan ini, lebih baik saya sarankan jangan menggunakan KB suntik yang 1 bulan. Ya, karena kenapa? Ditakutkan nanti produksi ASI-nya berkurang dan bahkan sampai berhenti ya. Jadinya kasihan dong adik bayi yang harusnya bisa menikmati ASI dari ibunya. Dan ASI ini adalah salah satu makanan terbaik untuk sang bayi. Karena kenapa? Karena kandungan yang ada di dalam ASI itu sudah komplit, semuanya sudah ada ya. Jadi minimal bayi yang baru lahir, adik bayi itu minimal usianya sampai 6 bulan. Jadi diberikan ASI itu minimal 6 bulan ya. Karena kenapa? Karena ASI adalah obat dari segala obat, dan makanan yang terbaik di dunia ini adalah ASI ya. Tentunya bunda-bunda semua tahu dong. Nah, di sini kalaupun bunda-bunda mau menggunakan KB setelah melahirkan ya, di sini cari KB lain yang tidak mengandung hormon estrogen ya. Karena di beberapa KB itu ada kandungan hormon estrogen ya. Nah, itu boleh ditanyain sama bidan yang mau menyuntikkan bunda ya. Jadi konsultasi dulu sebelum melakukan penyuntikan KB jika ingin memilih KB suntik ya. Tapi mau KB apapun pasti akan dijelaskan sama bidannya jika baru pertama sekali KB. Cara kerjanya, efeknya seperti apa ya. Nah, di sini keunggulan enaknya dari memakai KB suntik yang 1 bulan
Ini adalah menstruasinya. Kebanyakan pasien saya bilang menstruasinya teratur. Jadi menstruasinya tetap datang setiap bulan dan dengan durasi yang sama. Jadi tidak ada perubahan di badan katanya, kata dari beberapa pasien-pasien saya ya. Nah, itulah sedikit informasi mengenai KB suntik yang satu bulan. Untuk teman-teman yang ada pertanyaan, jangan lupa komentar di kolom komentar bawah. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik tombol like-nya dan share sebanyak-banyaknya video ini agar video ini bisa bermanfaat untuk bunda-bunda baru yang belum mengetahui ilmunya. Dan untuk yang penasaran, stay tune terus video Bidan Ayu. Apa yuk? Nah, ada kode Ayu bos dari luar motor. Oh, ciran sama motornya. Tidak, ini pas aku datang, ini Ayu kan lagi berjalan, ada Ayu keciren dengan badan. Iya. Masuk apa siang? Masuk sore. Oh. Ini ada pasien datang. Ayu nggak ada lagi. Bayinya? Aku bayinya. Pecah tuh bayi? Tidak, aku banyak. Aku bukan tuh bayinya lah meninggal. Dari kandungan. Olehnya udah diuruk. Diuruk? Apa diuruk? Yuk, tapi aku sering diuruk sama aku. Di perut gak umurnya? Iya, di perut baik. Mungkin ini yang mungkin tali pusatnya pendek. Atau pas bayinya itu lilitan tali pusat. Kan kalau cuma dibener-bener baik kan? Mungkin ini yang kuat itu meninggal, gak ada lagi detak jantung. Berapa bulan sih? 6. Oh, masih muda, kalau masih muda jangan diuruk tuh pas umur 7 bulan pucuk. Misalnya biar untuk dia ini mungkin dia ini letaknya susah. Bisa jadi. Kalau nampung dosun tuh kan harus diurut kayak itu diurut biar kaki lahirannya muda. Iya, biasanya kayak itu. Kali enggak kayak itu juga. Tahun 2020. Aku anak sekarang sampai terakhir baru tuh lah. Iya, lahiran aku baru cepat ya, saya. Kan? Dekat rumah tuh 122/73. Mana aku kalau habis lahiran baru langsung cepat sehat yuk. Seger badan. Di mana ya
galak ngurut? Dekat rumah tapi sekarang tidak galak ngurut lagi lah tua. Mana ngumpet Tino? Tino. Malam mak yuk nyari yang buat Tino salmian di Palembang ini. Cuma tidak galak lagi dia. Yuk. Kalau ngurut perut, hamil galak dia. Kalau ngurut badan tidak galak. Iya lah tua. Iya lah tua kan, anak lo besar. Dari? Anak ayah umur berapa? Dari anakku yang pertama. Sudah ya? Iya sudah. Dari anakku yang pertama. Sekarang aku sudah SMA. Anak 17 tahun. Oh aja lama dia anak-anak. 17 tahun yuk. Aku buru tuh lah yuk. Aku habis lahiran dari sini. Uy lemaknya seminggu. Bila sehat aku cak nyuci. Aku cak ngapu. Ah sudah nikah. Jadi suruhnya buru. Katanya biar cepet. Nyaman. Iya. Biar iya kok yuk. Iya. Wah ada juga yang cek. Banyak makan kecambal. Ini bela telat, ayolah sudah bingung. Nah, alhamdulillah, berani cepat dipercaya. Iya, alhamdulillah. Kan belum USG, baru telat berapa hari. Layarnya di depan. Kartunya ada apa? Oh iya, iya. Setiap hari dia. Oke teman-teman, itulah tadi video Bidan Ayu mengenai KB suntik yang 1 bulan. Untuk teman-teman, terima kasih sudah selalu dukung video-video Bidan Ayu. Terima kasih sudah mendukung channel Bidan Ayu. Dan jika ada pertanyaan, boleh ya langsung nge-DM langsung di Instagram Ayu Bidan Indo. Tapi slow respon, karena kenapa? Karena Bidan Ayu sekarang mulai sedikit tidak update di sosial media ya. Karena alhamdulillah sekarang sedang mengandung dan masih dalam usia hamil muda, jadi banyak pekerjaan yang gimana ya, banyak pekerjaan yang terbengkalai karena banyak keluhan di kehamilan trimester kedua ini. Nah, jadi untuk teman-teman semua, jangan lupa jika ada yang mau ditanyain boleh komentar sebanyak-banyaknya. Insya Allah jika terpilih nanti pertanyaannya akan menjadi konten Bidan Ayu. Oke, okay, thank you for watching. Tunggu video Bidan Ayu selanjutnya. Bye-bye. Bye.